Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Saudara penampil Ustaz Mahathir Shahuddin, saya pendengar yang menikah Allah sekalian, alhamdulillah kita menyambung kembali kuliah tafsir kita ini mengenai ayat yang ke-124 hingga 125 daripada surat Taubah. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. Sadaqallahu al-azim. Dan Nabi diturunkan satu surah, maka di antara mereka orang-orang munafik ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turun ayat ini, dengan turun surah ini? Adapun orang yang beriman, maka surah itu menambah imannya dan mereka merasa gembira. Dan ada pun orang-orang yang dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surah itu bertambahlah kekafiran mereka, kekafirannya yang telah ada, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Muslim-muslimat ini menikah masyarakat. Dalam sahih tafsir Ibn Kathir, Syekh Safiur Rahman Mubarak Furi menamakan, mengkategorikan dua ayat yang sedang kita bincang ini di bawah satu tajuk yang menarik. Tajuknya iaitu keimanan seorang mukmin, keadaannya kadang-kadang bertambah dan kadang-kadang berkurang. Adapun orang munafik, maka keraguan mereka yang selalu bertambah. Jadi Allah berfirman di sini, apabila diturunkan satu surah, maka di antara orang-orang munafik ada yang berkata, siapa di antara kamu yang bertambah iman yang mendengar surah ini? Dia mempelecehkan golongan beriman yang pada tanggapan mereka mengatakan iman bertambah dengan sebab baca Al-Quran Al-Karim. Memanglah muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, iman ni satu benda yang kita tidak ada julan untuk mengukurnya, tak ada barometer nak mengiranya bagaimana. Tetapi pelaksanaan Islam, rukun Islam yang ada di luar, boleh menjadi satu kayu ukur pencapaian iman seseorang itu. Sebab dalam akidah Ahlussunnah, iman ini bertambah dan berkurang. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman boleh bertambah dan berkurang. Muslim-muslimat ini muliakan Allah sekalian. Bagaimana iman boleh bertambah? Ini satu soalan. Kadang-kadang kita sudah berusia 40 tahun, 50 tahun, rasa bulan Ramadan datang dan pergi sama saja. Tak ada meninggalkan apa-apa kesan pada diri seseorang. Sembahyang berjemaah masih lagi leceh. Sedekah masih lagi malas nak buat. Sembahyang sunat duha masih diabaikan. Tak ada rasa peningkatan pun. Muslim-muslimat ini muliakan Allah sekalian. Bahaya kalau keadaan kita seperti ini, usia dah dekat 40 tahun atau lebih, tapi amalan masih lagi bertambah. Kalau anak muda ni satu hal lah, anak muda yang masih lagi disibukkan dengan kariernya, disibukkan dengan kawan-kawannya, disibukkan dengan kehidupannya, pelajarannya, barangkali adalah kelecehan sikit sebanyak, itu perkara biasa. Malangnya kalau orang usia sudah 60 tahun tapi masih lagi tidak pergi dengan berbagai alasan, Allah tidak tahu bila dia akan merubah selera ini mulia kat Allah sekalian. Didiklah anak-anak kita ni untuk mendekati orang-orang beriman, untuk membaca bahan-bahan yang mendekatkan mereka kepada Allah SWT. Sebenarnya para ulama bincang, apakah sebab iman itu meningkat? Asbab as-sabat. Apa perkara yang boleh menyebabkan kita ni sabat? Sabat ni maknanya subut, maknanya kita tetap dalam hidayah Allah SWT. Yang pertama, kalau kita perhatikan, mereka, para ulama, contohnya dalam Ihya Ulumuddin Al-Imam Ghazali menerangkan, sebenarnya perkara yang mendekatkan diri kita kepada Allah SWT yang pertama sekali Al-Quran itu sendiri, al-iqbal al-Quran al-azim hifzan wa tilawatan wa amalan. Membaca Al-Quran Al-Karim itu, menghafaz, membaca, beramal dengannya,
Karena itu kalau kita lihat dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-32, Allah berfirman, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. Berkata orang-orang kafir, kenapa Quran ini tidak turun sekaligus? Sekali, one shot. Lalu Allah menjelaskan, tujuan Quran turun berperingkat adalah untuk لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ. لِنُثَبِّت, تَثْبِيت الْفُؤَاد. Tujuan Quran turun berperingkat adalah untuk menetapkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan umat Islam bila membacanya, mengamalkannya, melihatnya masa ke semasa, sentiasa ada bimbingan padanya. Yang kedua, dalam Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali menerangkan bahawa sebenarnya iman ini menjadi tetap dan kuat masa ke semasa meningkat dengan sebab kita ini sentiasa konsisten beramal saleh. Sebab itu nasihat Ibrahim ayat 27 sebagai contoh, Allah berfirman, yusabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah menetapkan orang-orang beriman ini dengan perkataan yang kuat, tetap di dunia juga di akhirat, dengan akidah yang sahihah. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, Allah SWT melakukan apa yang dikehendaki olehnya. Kata Qatada, Qatada berkata bahawa semuanya yang dimaksudkan dengan tasdid al-mu'minin fil hayati dunia ni adalah dengan al-amalu salih. Satu kurnian Allah kepada orang beriman, bila dia istiqamah melakukan amal salih, maka imannya akan tetap, akan meningkat, akan berkembang. Muslim-muslimat ini boleh dikatakan. Lagi kalau kita perhatikan, sebab iman ni meningkat adalah dengan tadabbur kisahil anbiya wa dirasatiha li ta'asi wal amal. Hendaklah kita ni sentiasa tadabbur, baca kisah para nabi dalam Quran, kisah-kisah yang berlaku dalam kehidupan para nabi dan rasul, kisah-kisah para sahabat, untuk mengambil pengajaran daripada ini. So itu Allah jelaskan dalam surah Hud ayat 120, wa kullana qussu 'alaika min anba'i rusul imanu thabbitu bihi fu'adak. Lagi sekali Allah sebut tasbitu fu'ad, iaitu begitulah kami bawakan kepadamu kisah yang orang terdahulu rasul-rasulnya untuk menetapkan hatimu wahai Muhammad. Jadi membaca kisah para salafus salih boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan kita belajar semangat mereka. Yang keempat, betul untuk meningkatkan iman, iman ini supaya tetap kuat dalam diri, doa, dengan doa. Sebab itu Allah mengajar kita sebagai contohnya dalam surah Ali Imran ayat yang ke-8, doa yang masyhur, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, janganlah engkau pesongkan hati-hati kami selepas engkau menghidayah kepadanya. Antara doa yang Nabi SAW kan, mesti hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Muslim, Imam Ahmad dan lain, ya mukallibal qulub thabbit qalbi ala dinik thabbit qalbi ala ta'atik. Wahai yang bolak-balikkan hati, tetapkan hati ini dalam keimanan kepadamu dan ketaatan kepadamu. Yang kelima, antara sebab sabat ataupun tasbih al-fu'ad ini, iaitu banyak mengingati Allah Subhanahu wa taala. Sesuai Allah jelaskan dalam surah Al-Anfal ayat ke-45, يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Wahai orang beriman, bila kamu bertemu dengan musuh-musuh kamu itu, maka tetaplah, ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beroleh kemenangan. Jadi hati ini menjadi tetap ingat Allah Subhanahu wa taala. Lagi kalau kita lihat yang keenam, seperti yang jelaskan oleh para ulama arbabul qulub tazkiyatun nufus, hendaklah kita ni menjalankan dakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah jelaskan surah Yusuf ayat 18, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Ini adalah penjelasan Allah Subhanahu wa taala untuk kita faham kisah berkaitan Nabi Yusuf, dakwah yang berterusan untuk menjadikan kita istiqamah dalam kebenaran. Yang ketujuh, muslim-muslimat sekalian, untuk kita mendapat kekuatan agar terbimbing, terpimpin, meningkat keimanan kita, iaitu arafaqatu salihah, arufaqa salihun, as-salihun, kawan-kawan, teman-teman yang baik, yang salih, yang sentiasa membantu kita, mendorong kita, memotivasi kita untuk mentaati Allah SWT. Kita pernah bincangkan surah Al-Kahfi ayat ke-8, wasbir nafsaka ma'alladhina yadu'una rabbahum bilghadati wal'ashi yuriduna wajhah
ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. Tidaklah kamu memohon kepada Allah bantuannya, berdoa kepadanya dengan orang-orang yang sentiasa ingat pada Allah SWT. Walaupun pakaian mereka ni kusut masai, walaupun mereka ni tak ada kedudukan tinggi pada pandangan manusia. Mestinya siapa pernah dengar tak kisah Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni ni adalah seorang tabi'i yang tidak berkesempatan bertemu dengan Nabi SAW kerana menjaga ibunya yang uzur. Akhirnya Uwais Al-Qarni ni muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, bila sampai ke Madinah, pakaiannya seperti orang bertelanjang kerana nipis, lusuh, buruk. Tapi dia menduduki tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun tidak pernah bertemu dengan Nabi waktu hayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang yang saleh, walaupun fizikalnya tidaklah hebat mana, tidak dipandang oleh orang kelilingnya. Muslim-muslimat ini mulai ke Allah sekalian. Lagi kalau kita lihat, kekuatan datang dalam diri istiqamah ini untuk tetap kita belajar daripada semangat orang-orang beriman, mesti lawan yang disebut sebagai ihtibak. Kisah orang beriman, lawannya orang munafikun. Yang ke-8 sebenarnya, kekuatan datang bila kita hanya sabar. Sebab itu Allah SWT nyatakan dalam surah Al-Baqarah sebagai contohnya, ayat 153, Ya ayuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah, Inna Allah ma'as-sabirin. Wahai orang beriman, mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Antara tafsiran yang menarik oleh Imam Al-Baghawi, maksud sabar iaitu puasa sunat di samping puasa Ramadan. Dan yang ke-9, kalau kita lihat, kekuatan datang bila kita ni banyak melakukan ta'amul, muhasabah, mengingati nikmat Allah kepada kita dan yang dijanjikan di akhirat. Ya Allah setelah sering pesan dalam Al-Quran, contohnya surah Ali Imran ayat 133, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَعِدَّةٍ لِلْمُتَّقِينَ. Segeralah kamu mencari keampunan Allah dan syurga yang keluasannya antara langit dan bumi disediakan untuk orang bertakwa. Kita baca perkara ini muslim-musliman ini mulia Allah sekalian, maka mata hati akan tunduk, akan masih yakin bahawasanya apa yang kita lakukan itu kerana Allah SWT dan pasti ada ganjarannya di akhirat. Ini 9 sebab ataupun strategi langkah yang boleh kita lakukan untuk menjadikan diri kita ni bertambah iman di masa ke semasa. Jadi yang pertama sekali yang sedang kita bincangkan musim ayat ini, janji Allah Subhanahu Wa Taala bertambah iman bila mendengar Al-Quran. Memang benar. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu sendiri berkata, "Kunna naqra'ul Quran fazdatna imana." Kami membaca Al-Quran dan kami dapati hati kami ini bertambah dekat dengan Allah, iman kami bertambah. Baik, kita akan lanjutkan lagi ayat ini perbincangannya. Bagaimana kita nak kaitkan dengan diri kita agar tidaklah terasing Quran ni kita baca seolah-olah turun 1400 tahun lalu, tak ada kena-mengena dengan diri kita. Salam muslim-muslimat sekalian. Kalau inilah cara kita memikirkan Quran, maka sampai bila-bila Quran itu akan isolated daripada kita. Bacalah sebuah buku yang menarik karangan Ustaz Muhammad Nizam yang Abdul Qadir, Tadabbur Al-Quran. Beginilah Al-Quran mengajar kita. Buku Tadabbur ni tuan-tuan muslim-muslimat, bilangan muka surat ni pun tak banyak mana. Kita baca, kita faham apakah hak Al-Quran yang belum kita penuhi. Orang-orang beriman dalam ayat yang sedang kita bincangkan ni merasa iman itu menyubur bila baca ayat Allah SWT. Mudah-mudahan perkara yang sama berlaku pada kita. Kita akan bincangkan lagi dan kuliah akan datang. Allahu'alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa alhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.